Mau enggak? Ada aja. Sekarang mau ke tempat di mana bermacam-macam durian ada, dan itu adalah tempat kayak all you can eat-nya. Bisa dibayangin nggak tuh makan durian sepuasnya? Udah nggak sabar gue. Sekarang kita mau jalan dulu ke lokasi karena nggak begitu jauh, jadi sampai ketemu di sana. Widih, sekarang gue udah berada di sekitar Twin Tower. Ini menuju ke sana view-nya bagus banget nih. Keren kan? Itu pohon-pohonnya dihiasin kayak ada lampu-lampu gitu. Sekarang mau nyebrang dulu nih, people. Wah, tinggi banget. Capek aja deh. Ke sono. Terus turun ke situ. Sampai ketemu di situ ya. Iya. Sudah diseberang. Nih, ngintip Twin Tower-nya ya. Oh. Wait. Sampai kepleset gua. Masalahnya kembarannya ketutupan gitu, apa gua salah ya? Kacau juga. Sekarang kita masuk di Avenue K. Oke. Station KLCC. Lagi bro, tekan. Enggak, sabar ini. Sabar aja bro. Ini pecahan nih, duitnya pecahan. Jadinya harus menunggu, menunggu dan menunggu. Lama amat. Keluarin dulu bro, tarik lagi. Jalan tadi dari apartemen tuh karena mau ke stasiun kereta buat pesen tiket menuju ke Maturen. Ya udah, sampai ketemu nanti di Taman Bahagia. Lokasinya di sana soalnya. Hop. Oh, akhirnya sampai juga di lokasi durian 3333. Karena durian yang 777 udah tutup karena udah kemalaman. Ini dia. Bentar ya. Ini 333. Sedang nego. Ini udah pada lapar menunggu nih. Ternyata all you can eat-nya besok. Jadi kayak kemungkinan kita beli kiloan aja kali ya. Tapi sudah sampai di sini jauh. Gak lucu banget kan kalau pulang enggak makan durian. Besok jadwalnya beda lagi soalnya. Kita lihat aja apakah berhasil nego. Jadi hasil keputusannya itu mereka mau all you can eat. Sebenarnya awalnya tuh karena stok duriannya tinggal sedikit, makanya mereka nggak mau bikin all you can eat. Nah, setelah dinego akhirnya mau, cuman
yang awalnya harganya 30 ringgit jadi 50. Cuman durian. Aduh, masih banyak yang dibutuhkan untuk yang lain. Jadi ya kayak beli per kilo. Kayaknya enggak tahu juga. Soalnya kayak abangnya agak susah nih, ditawarnya susah. Ya udahlah, kita tunggu saja biar kabar. A few moments later. Ya, akhirnya pindah ke toko sebelah. Mana nih, mudah-mudahan aja nih nego lagi. Kita tunggu lagi ya, menggiurkan. Oh, jadi di sini itu all you can eat-nya sudah ditiadakan karena stok durian sudah semakin berkurang dan harga pasar makin naik. Jadi mereka akan mengalami rugi, makanya mereka lebih milih untuk dijual per kilo. Nah, di sini tuh banyak banget jenis-jenis durian yang gue baru denger selain montong. Tadi ada tekai, ada apa lah, gak ngerti gue. Ada apa, Musangki itu. Aduh, baru tahu gue durian jenisnya banyak. Ya, keputusannya kita beli musangking kiloan di sini karena di sini lebih murah, 10 ringgit. Kata temen gue. Gila sih ini. Oh, gokil nggak? Warnanya aja udah gokil, hampir sama kayak meja. Ketebalannya juga bisa beuh. Wait, slow durinya, tajam, duri tajam. Ya, gua ngambil. Selamat makan. Ada kecil aja. Mantap, Bu. Gila, gue nyobain di. Aduh, parah enak banget. Kalau dimasak apa enggak kan? Gue nyobain dikit. Ada rasanya lagi. Langsung pengen gue taplok semua nih. Dalam hidupnya ini yang kedua. Dewa. Manisnya sih enggak benar-benar manis, cuman dia pekat gitu loh, rasanya pekat. Apa yang tebel ini? Tangan dulu ya, enak nih. Kalau cuma satu tangan, satu lagi ngobrol. Nih lihat tuh, sampai berbutan tuh, tangan-tangan liar. Gue mau menikmati dulu ya duriannya. Mantap banget. Belum berakhir malam ini, sekarang mau nyari sushi. Habis durian, sushi. Ini sebenarnya kebalik nih, harusnya. Iya, harusnya berat dulu, baru buah. Ya udahlah, namanya juga lagi liburan ya kan. Suka-suka yang penting happy. Sekarang mau pesan Grab dulu, sampai ketemu di tempat sushi, oke? Yeay, akhirnya sampai juga di tempat makan Food Truck Park. Tapak Urban Street Dining. Mari kita memilih karena banyak pilihan. Let's go. Baritos. Ini sushinya mana ya sushinya? Nyari sushi dulu lah. Keren banget. Jadi di sini itu tempat jual makanannya itu pakai mobil yang kayak gini-gini tuh. Yang jualan ada di dalam bagasi. Keren-keren. Banyak ada yang didesain-desain. Lucu-lucu. Ya. Sushinya nggak jadi kita pesen nasi pad krapau. Ini jadi nasi yang pakai sayur dari Thailand. Unik juga, cuman biar ketelan gue pakai yang ada dagingnya. Bungkusnya menarik, isinya menarik nggak? Buka murah segitu. 45 49 lihat aja nanti buat rumah. Makan dulu lah. A few moments later. Aduh, bibir gue kepedesan. Gak pedes-pedes banget sih, cuman bumbunya bikin doer. Sekarang udah selesai makan, mau kembali ke hotel. Gue beli minuman. Minumannya gede banget. Tuh. Ini gede banget atau gak bohong? Going home.
buka lelah semua saudara-saudara. Akhirnya sampai. Oke, sampai di sini vlognya. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini, give like and comment tempat-tempat mana aja yang kalian suka. Selamat istirahat semua. Bye. Cheers. Gracias.